tingkatan kemampuan itu harus dengan latihan, tidak mungkin dengan berteori. Namun kita ada keterbatasan karena kita lihat ada prioritas, ada pasukan tempurnya, orang intel pun intel tempurnya, ada intel yang sifatnya intel umum. Kita tahu bahwa benar-benar di garis utara Jawa Bandung itu ada pembina latihan yang berjalan sesuai program yang diprogramkan. Itu satu. Mabes TNI langsung menilai bahwa kita di sini ada berbuat sesuatu untuk peningkatan kemampuan prajurit. Semua ini saya tahu bahwa kalau dikasih kesempatan yang sama pasti bagus semua nembak. Ya, finalin. Masa remaja di bangku SMA, kita selalu bersama dan bercanda ria. Seguntung bunga flamboyan yang kau berikan getarkan jantung sampai ke relung hati. Hari-hari ku terus berganti, waktu pun melaju dan terus melaju tanpa ku sadari. Hati pun merindu, ku mencoba melupakan dirimu. Tiada ku sangka berjumpa kembali, mojok santai di warung kopi. Gelora cinta membara lagi, nostalgia jari memori. Hari-hari pun terus berganti, waktu pun melaju dan terus melaju tanpa ku sadari. Hati pun merindu, ku mencoba melupakan dirimu. Tiada ku sangka berjumpa kembali. Grouping itu A, B, C, D. Jadi masih prioritasnya masih banyak ini bro. Orang-orang kelompok ini ya. Kelompok tadi 2 orang ya. Jadi kita bentuk langsung 10 orang. Jadi sekali lagi ini bukan untuk program berlanjut sampai sana, tapi untuk mengetahui anggota intelijen khususnya yang akan kita perform, yang akan pegang pistol ya, itu benar-benar dia menguasai senjata aman. Yang kedua mahir. Seperti yang kanan itu. Siap. Nah, itu grupingnya D. D ya. Siap. Harus naik ke C. Siap.